Saya selalu nampak orang sujud lepas saja habis solat. Mungkin dia berdoa. Adakah ini dibenarkan? Jawabnya haram. Kita berdoa, bersujud untuk berdoa. Hukumnya haram. Tak boleh. Kita hanya boleh sujud, sujud semayang, sujud sajadah, sujud sahwi dan sujud syukur. Setengah tu dia kata sujud syukur. Sebab apa sujud syukur? Kerana boleh semayang. Sujud syukur kerana dapat semayang adalah bid'ah. Nabi sujud syukur bukan untuk kerana boleh semayang. Tapi nikmat besar yang datang jarang-jarang. Nikmat tu kena besar dan dia jarang-jarang. Dua syarat. Nikmat kecil, bid'ah sujud syukur. Apa sujud syukur? Tadi boleh makan nasi lemak, sujud syukur. Sakit gigi makan kuih badak, sujud syukur pula. Ini tidak dikerjakan oleh para sahabat. Faham? Begitu juga sujud syukur, nikmat yang besar. Tapi nikmat itu berkekalan. Contoh kita Islam, nikmat besar. Tak sunat sujud syukur. Mereka orang kafir baru masuk Islam. Sebab kalau kita sujud syukur kerana kita masih Islam, bangun pada sujud syukur kena sujud pula. Pasal masih Islam. Dah bangun Islam lagi, sujud pula. 8 tahun sujud saja. Faham? Jadi benda yang jarang berlaku. Contoh boleh beli kenderaan. Dulu duk pinjam kereta, nak tak sedap juga. Lalas sekali boleh beli motor AX5. Boleh naik sendiri, sujud syukur. Faham? Dulu tak ada bini mendengung, balik basuh baju sendiri, goreng ikan sendiri, rohoknya hidup. Dah boleh bini. Nak sujud syukur kerana bini nikmat besar. Nah, tolong gosok baju, tolong basuh baju. Nak bukan tolong berhabis bitih je. Tolong basuh, tolong masuk. Nah, ni dok. Nah, sujud syukur benda yang kecil-kecil. Ataupun kadang-kadang dapat benda besar tak sujud syukur. Ada orang dapat 5 orang anak, tak pernah 5 kali sujud syukur. Nah, ni jenis tak terima kasih.